Bismillahirrahmanirrahim. ala nimatil iman wal Islam wa wa ala khairil anam sayyidina Muhammad wa alihi ba'du. Sebelum membahas sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbicara tentang Jazirah Arabia, tempat yang dipilih Allah sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhannya. Terlebih dahulu kita harus menjelaskan hikmah ilahi ilahiyah yang menentukan bi'tsah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bagian dunia ini dan pertumbuhan dakwah Islam di tangan bangsa Arab sebelum bangsa lainnya. Untuk menjelaskan hal ini, pertama, kita harus mengetahui karakteristik uh, bangsa Arab dan tabiat mereka sebelum Islam. Ya, juga menggambarkan letak geografis tempat mereka hidup dan posisinya di antara negara-negara di sekitarnya. Sebaliknya, kita juga harus menggambarkan kondisi peradaban dan kebudayaan umat-umat lain pada waktu itu seperti Persia, Romawi, Yunani dan India. Ya. Nah, kita mulai pertama menyajikan secara singkat kondisi umat-umat yang hidup di sekitar jazirah Arab sebelum Islam. Ya. Pada waktu itu, dunia dikuasai oleh dua negara adidaya, Persia dan Romawi. Kemudian menyusul India dan Yunani. Persia adalah ladang subur berbagai khayalan, khurafat, keagamaan, dan filosofis yang saling bertentangan. Di antaranya adalah Zoroaster yang dianut oleh kaum penguasa. Di antara falsafahnya, ialah mengutamakan perkawinan seseorang dengan ibunya, anak perempuannya, atau saudaranya. Sehingga Yazdazir II... Yang memerintah pada pertengahan abad ke-5, Masehi, mengawini anak perempuannya. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan ahlak yang beraneka ragam, sehingga tidak bisa kami sebutkan di sini. Nah, di Persia juga terdapat ajaran Mazdakiyah yang menurut Imam Syahrustani didasarkan pada filsafat lain, yaitu menghalalkan wanita, membolehkan harta, dan menjadikan manusia seperti serikat, seperti perserikatan mereka dalam masalah air, api, dan rumput. Ya Ajaran ini memperoleh sambutan luas dari kaum pengumbar hawa nafsu. Ya. Sedangkan Romawi telah dikuasai sepenuhnya oleh semangat kolonialisme. Negeri ini terlibat pertentangan agama antara Romawi di satu pihak dan Nasrani di lain pihak. Ya. Negeri ini mengandalkan kekuatan militer dan ambisi kolonialnya dalam melakukan petualangan atau ya, demi mengembangkan agama Kristen. Ya. Dan mempermainkannya sesuai dengan keinginan hawa nafsunya yang serakah Ya. Negara ini pada waktu yang sama tak kalah bejatnya dari Persia. Kehidupan nista, kebajetan moral dan pemerasan ekonomi telah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Akibat melimpahnya penghasilan dan penumpukan menumpuknya pajak. Ya, akan halnya Yunani. Maka negeri ini sedang tenggelam dalam lautan khurafa dan mitos-mitos verbal yang tidak pernah memberinya manfaat. Ya. Demikian pula India sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Hasan An-Nadawi ya, telah disepakati oleh para penulis sejarahnya bahwa negeri ini sedang berada pada puncak kebejatan dari segi agama, ahlak, ataupun sosial. Ya, masa tersebut bermula sejak awal abad ke-6 Masehi. Ya, India bersama negara tetangganya berandil dalam kemerosotan moral dan sosial. Di samping itu harus diketahui bahwa ada satu hal yang menjadi sebab utama terjadinya kemerosotan, keguncangan dan kenestapaan pada umat-umat tersebut, yaitu peradaban dan kebudayaan yang didasarkan pada nilai-nilai materialistik semata, tanpa ada nilai-nilai moral yang mengarahkan peradaban dan kebudayaan tersebut ke jalan yang benar. Ya. Akan halnya peradaban berikut ya segala implikasi dan penampilannya. Tidak lain hanyalah merupakan sarana dan instrumen. Ya. Jika pemegang sarana dan instrumen tidak memiliki pemikiran dan nilai-nilai moral yang benar, maka peradaban yang ada di tangan mereka akan berubah menjadi alat kesengsaraan dan kehancuran tetapi jika pemegang memiliki pemikiran yang benar, yang hanya bisa diperoleh melalui wahyu ilahi, maka seluruh nilai peradaban dan kebudayaan akan menjadi sarana yang baik bagi kebudayaan yang bahagia penuh dengan rahmat di segala bidang. Nah, saya pikir semua. Sementara itu di Jazirah Arabia, bangsa Arab hidup dengan tenang, jauh dari bentuk keguncangan tersebut. Mereka tidak memiliki ke kemewahan dan peradaban Persia yang memungkinkan yang memungkinkan mereka kreatif dan pandai menciptakan kemerosotan-kemerosotan, ya, filsafat keserba bolehan yang ke, kebejatan moral yang dikemas dalam bentuk agama. Mereka juga tidak memiliki kekuatan militer Romawi yang mendorong mereka melakukan ekspansi ke negara-negara tetangga. Mereka tidak memiliki kemegahan filosofis yang dialektika Yunani yang menjerat mereka menjadi mangsa mitos dan khurafat. Ya. Karakteristik mereka seperti bahan baku yang belum diolah dengan bahan lain masih menampakkan fitrah kemanusiaan dan kecenderungan yang sehat dan kuat serta cenderung kepada kemanusiaan yang mulia seperti setia, penolong, dermawan, rasa harga diri dan kesucian. Ya. Hanya saja mereka tidak memiliki makrifat atau pengetahuan yang akan mengungkapkan jalan ke arah itu. Karena mereka hidup di dalam kegelapan kebodohan dan alam fitrah yang pertama. Akibatnya mereka sesat jalan, tidak menemukan nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Ya. Kemudian mereka membunuh anak dengan dalih kemuliaan dan kesucian. Memusnahkan harta kekayaan dengan alasan kedermawanan. Dan membangkitkan peperangan di antara mereka dengan alasan harga diri dan kepahlawanan. Nah, tapi semua kondisi inilah yang diungkapkan oleh Allah dengan dolal. Ketika mensifati dengan firmannya. Wa in kuntum min Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. surah Al-Baqarah ayat 198. Ya, suatu sifat apabila dinisbatkan kepada kondisi umat-umat lain pada waktu itu, ya lebih banyak menunjukkan kepada i'tizar ya, daripada kecaman, celaan dan hinaan kepada mereka. Ini ke dikarenakan umat-umat lain tersebut melakukan penyimpangan-penyimpangan terbesar dengan bimbingan, sorot peradaban, pengetahuan dan kebudayaan. Ya, mereka terjerembab ke dalam lubang kerusakan dengan penuh kesadaran, perencanaan dan pemikiran. Ya. Nah, di samping itu, jazirah Arab secara geografis terletak di antara umat-umat yang sedang dilanda pergolakan. Ya. Nazabi semua dimuliakan Allah. Bila diperhatikan sekarang, seperti dikatakan oleh uh, Al-Imam Muhammad Mubarak, maka akan diketahui betapa jazirah Arab terletak di antara dua peradaban. Pertama, peradaban barat materialistis yang telah menyajikan suatu bentuk kemanusiaan yang tidak utuh. Kedua, peradaban spiritual penuh dengan khayalan ya, di ujung timur. Seperti umat-umat yang hidup di India, Cina, dan sekitarnya. Ya, Jika telah kita ketahui kondisi bangsa Arab di jazirah Arab sebelum Islam dan kondisi umat-umat lain di sekitarnya, maka dengan mudah, kita dapat menjelaskan hikmah ilahiyah yang telah berkenan menentukan jazirah Arabia sebagai tempat kelahiran Rasulullah SAW dan kerasulannya. Ya, dan mengapa bangsa Arab ditunjuk sebagai generasi perintis yang membawa cahaya dakwah kepada dunia menuju agama Islam yang memerintahkan seluruh manusia di dunia ini agar menyembah Allah semata. Ya, nah, Azabi semua jadi bukan seperti dikatakan oleh sebagian orang yang karena memiliki agama batil dan peradaban palsu sulit diluruskan dan diharapkan oleh sebab kebanggaan mereka terhadap kerusakan yang mereka lakukan. Dan anggapan mereka sebagai sesuatu yang benar Sedangkan orang-orang yang masih hidup di masa pencarian, mereka tidak akan mengingkari kebodohannya dan tidak akan membanggakan peradaban dan kebudayaan yang tidak dimilikinya. Ya. Nah, saya pikir semua ini melihatkan Allah dengan demikian, mereka lebih mudah disembuhkan dan diarahkan. Ya. Kami tegaskan nih, ya. bukan hanya ini semata yang menjadi sebab utamanya. Karena analisis seperti ini akan berlaku bagi orang yang kemampuannya terbatas dan orang yang memiliki potensi ya analisis seperti tersebut ya, telah menjelaskan membedakan antara yang mudah dan yang sulit kemudian diutamakan yang pertama dan dihindari yang kedua karena ingin menuju jalan kemudahan dan tidak menyukai kesulitan <laughs> nah, saya pikir semua dimuliakan Allah jika Allah menghendaki terbitnya dakwah Islam ini dari suatu tempat yaitu Persia Romawi atau India niscaya untuk keberhasilan dakwah ini Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan berbagai prasarana di negeri tersebut sebagaimana dipersiapkannya di Jazirah Arabia. Dan Allah tidak akan pernah kesulitan untuk melakukannya. Karena dia pencipta segala sesuatu. Pencipta segala sarana termasuk sebab. Tetapi, hikmah pilihan ini sama dengan hikmah dijadikannya Rasulullah SAW seorang ummi. Tidak bisa menulis dengan tangan kanannya. Ya, menurut istilah Allah, dan tidak pula membaca. Karena manusia tidak ragu terhadap kenabiannya. Dan agar mereka tidak memiliki banyak sebab keraguan terhadap kebenaran dakwahnya. Ya, dan saya pikir semua adalah termasuk kesempurnaan hikmah ilahiyah jika biah lingkungan tempat diutusnya Rasulullah itu dijadikan juga sebagai biah ummiyah lingkungan yang umi bila dibandingkan dengan umat-umat lain yang ada di sekitarnya yakni tidak terjangkau sama sekali oleh peradaban-peradaban tetangganya ya demikian pula sistem pemikirannya tidak tersentuh sama sekali oleh filsafat-filsafat membingungkan yang ada di sekitarnya seperti halnya akan timbul keraguan di dada manusia apabila mereka melihat Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam seorang terpelajar dan pandai bergaul dengan kitab-kitab buku-buku, ya, sejarah umat-umat terdahulu, dan semua peradaban negara-negara di sekitarnya. Ya. Dan dikhawatirkan pula akan timbul keraguan di dada manusia manakala melihat munculnya dakwah Islamiyah di antara dua umat yang memiliki peradaban budaya dan sejarah, seperti negara Persia, Yunani, dan Romawi. Ya, Nasab itu semua sebab. Orang yang ragu dan menolak mungkin akan menuduh dakwah Islam sebagai mata rantai pengalaman budaya dan pemikiran-pemikiran filosofis yang akhirnya melahirkan peradaban yang unik dan perundang-undangan yang sempurna. ya Nah, Al-Quran dalam menjelaskan hikmah ini ya dengan ungkapan jelas firman Allah. وَالَّذِي بَعَسَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mereka diajar akan kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, sampai begitu semua, Allah telah menghendaki rasulnya yang ummi, dan kaum di mana rasul ini diutus juga kaum secara mayoritas ummi, agar mukjizat kenabian dan syariat Islamiyah menjadi jelas di dalam pikiran tidak ada pembauran di antara dakwah Islam dengan dakwah-dakwah manusia yang bermacam-macam. Ya, ini sebagaimana nampak jelas merupakan rahmat yang besar bagi hambanya. Ya. Selain itu ada pula hikmah-hikmah yang tidak tersembunyi bagi orang-orang yang mencarinya antara lain. Yang pertama, ya sebagaimana telah diketahui, Allah menjadikan baitul haram sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Ya, dan rumah yang pertama kali dibangun bagi manusia untuk beribadah dan menegakkan syiar-syiar agama. Ya. Allah juga telah menjadikan dakwah Bapak para Nabi, ya, Nabi Ibrahim Alaihissalam, di lembah tersebut. Maka, semua itu merupakan kelaziman dan kesempurnaan. Ya. Jika lembah yang diberkahi ini juga menjadi tempat lahirnya dakwah Islam, yang notabene adalah Milah Ibrahim, ya. dan menjadi tempat diutus dan lahirnya pamungkas para nabi. Bagaimana tidak? Sedangkan dia termasuk keturunan Ibrahim Alaihissalam. Yang kedua, secara geografis, Jazirah Arabia sangat kondusif untuk mengemban, mengemban tugas dakwah seperti ini, karena Jazirah ini terletak sebagai, eh, sebagaimana telah kami sebutkan tadi, di bagian tengah umat-umat yang ada di sekitarnya. Ya, posisi geografis ini akan menjadikan penyebaran dakwah Islam ke semua bangsa dan negara di sekitarnya berjalan dengan gampang dan lancar. Ya. Bila kita perhatikan kembali sejarah dakwah Islam pada permulaan Islam, dan pada masa pemerintahan para uh, khalifah yang terpimpin, di saya kita akan mengakui kebenaran hal ini. Nah, yang ketiga sudah menjadi kebijaksanaan Allah untuk menjadikan bangsa Arab sebagai bahasa dakwah Islam dan media langsung untuk menerjemahkan kalam Allah dan penyampaiannya kepada kita. Ya. Jika kita kaji karakteristik semua bahasa, lalu kita bandingkan antara yang satu dengan lainnya, Niscaya akan kita temukan bahwa bahasa Arab banyak memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Maka, sudah sepatutnya jika bahasa Arab dijadikan bahasa pertama bagi kaum Muslimin di seluruh penjuru dunia.